Perang Rusia-Ukraina tampaknya memasuki babak baru pada tahun 2023 dan berkobar semakin sengit. Salah satu pertempuran sengit disajikan di media sosial Twitter pada Rabu 11 Januari 2023 yang merekam pertempuran darat di mana tank Ukraina menembaki posisi Rusia dari jarak dekat. Tampak dengan sangat berani, tank Ukraina maju menyisir habis posisi tentara Rusia dengan rentetan tembakan. Akibatnya, militer Rusia alami kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rusia melaporkan 370 pesawat Ukraina dan 200 helikopter, 2.866 kendaraan udara tak berawak, 400 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 710 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 112.470 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-322. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!